Hebat kamu, makasih ya. Sama-sama bunda. Yaudah sekarang kamu tolong panggilkan Kak Jo dan Dodi. Biar kita makan sama-sama ya. Oke bunda. Halo Sinta. Kak Sinta, nasi gorengnya sudah matang. Sedikit lagi. Aduh, jadi lapar kak. Ya udah, kalau gitu sambil nungguin nasi gorengnya matang, kita sapa dulu teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman kelas 3 SD di rumah, berjumpa lagi sama Kak Jo, Dodi, dan juga Sinta pada program Belajar dari Rumah. Sebelum kegiatan pagi ini dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Dimulai. Selesai. Seperti biasa, kita olahraga ringan dulu ya, supaya badan jadi segar dan kita lebih semangat menjalani hari ini. Sinta pimpin ya, yuk! Yang pertama, pertemukan tangan kalian seperti ini. Lalu dorong ke depan, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tekuk tangan kalian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Saatnya sarapan. Ayo. Jadi supermarket itu yang membuat sosis enak ini ya? Bukan sayang. Loh, terus siapa dong? Produsen. Produsen itu apa Kak Jo? Teman-teman di rumah, tahu nggak produsen itu apa? Produsen itu adalah mereka yang menghasilkan barang yang kita butuhkan. Termasuk sosis kesukaan kamu itu, Dot. Namanya produsen makanan. Berarti baju yang aku pakai ini juga dari produsen dong? Iya, tapi namanya beda, produsen pakaian. Wih, Kak Jo jadi ingat sama satu cerita tentang profesi produsen. Judulnya adalah Makanan dan Pakaian untuk Semua. Kalian mau denger nggak? Mau, Kak! Yaudah, yuk membatik. Membaca itu asik! Halo teman-teman di rumah, membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Nanti Dodi dan juga Sinta bantu Kak Jo membaca ya bukunya ya. Siap Kak Jo. Teman-teman, yuk kita membaca. Simak baik-baik ya, karena setelah membaca kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Makanan dan pakaian untuk semua. Setiap hari kita perlu makanan. Siapa saja yang membuat makanan itu? Makanan dibuat oleh produsen makanan. Makanan dalam jumlah kecil bisa dibuat di rumah oleh para pembuat makanan. Makanan dalam jumlah besar harus dibuat oleh pekerja pabrik. Setiap hari kita juga perlu pakaian.
Pakaian dibuat oleh produsen pakaian. Pakaian dalam jumlah kecil bisa dibuat oleh tukang jahit. Pakaian dalam jumlah besar harus dibuat di pabrik. Produsen adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu. Ada banyak manusia perlu makanan dan pakaian. Para produsen makanan dan pakaian bekerja keras setiap hari. Mereka membuat makanan yang lezat. Ada juga yang membuat pakaian yang nyaman. Produsen makanan dan pakaian tersebar di seluruh daerah di seluruh dunia. Selesai deh. Oh, jadi produsen pakaian dan makanan itu ada di semua daerah ya, Kak? Berarti Dodi bisa beli sosis kesukaan Dodi di mana saja dong? Betul, Dot. Tapi nama produsennya berbeda-beda. Kalaupun sama, berarti produsen itu membuka berbagai cabang di kota itu. Teman-teman, jadi adakah produsen makanan dan pakaian di kota kamu? Nah, karena sekarang kita sudah selesai membaca, Kak Jo punya beberapa pertanyaan nih untuk kalian jawab. Sebelum itu, teman-teman di rumah jangan lupa untuk siapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Lalu ikutlah menjawab pertanyaan yang Kak Jo berikan. Baik, Kak. Apakah pertanyaannya? Oke, pada bacaan tadi sudah diceritakan tentang para produsen. Nah, menurut kamu siapa sajakah yang termasuk produsen makanan? Produsen makanan adalah semua orang yang membuat makanan. Ada yang dibuat di rumah dan ada yang dibuat di pabrik. Tergantung jumlah makanan yang diproduksi. Nah, betul Sinta. Lalu, siapa saja yang termasuk produsen pakaian? Tukang jahit dan para pekerja pabrik, Kak. Betul, Dot. Berikutnya ya. Di manakah pakaian dalam jumlah besar dibuat? Di pabrik! Wah, hebat kalian. Kompak lagi. Iya dong, Kak. Namanya juga saudara. Oke deh, kalau gitu sekarang yang terakhir ya. Di manakah pakaian dalam jumlah kecil dibuat? Gampang itu mah, aku tahu jawabannya. Apa itu, Dot? Di tukang jahit. Hebat kamu, Dot. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan siapa saja para produsen makanan dan pakaian? Jadi, apakah tadi teman-teman juga berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Jo dengan benar? Wah, selamat ya teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, biar lebih paham lagi, yuk kita mencocokkan kalimat yang rumpang bersama-sama. Yuk, Kak! Berikut ini adalah beberapa kalimat rumpang yang harus kalian cocokkan dengan kosakata yang ada di sampingnya. Setelah itu, jangan lupa untuk menuliskan kembali kalimatnya di buku kerja kalian masing-masing ya. Sudah ya? Mari kita jawab bersama-sama. Siapa yang mau coba jawab duluan? Aku, Kak Jo. Oke. Langsung dijawab bergiliran ya. Setelah Sinta, langsung Dodi. Satu, pakaian dalam jumlah kecil dibuat oleh tukang jahit. Dua, produsen makanan dan pakaian sangat diperlukan. Tiga, makanan dibuat oleh produsen makanan. Empat, yang terakhir, pakaian yang sudah jadi dijual di pasar dan toko. Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Betul semua ya? Wah, kalian hebat. Kalau gitu, yuk sekarang kita balima dulu. Membaca lima kata. Seperti biasa yuk, ikuti setiap kata yang Kak Jo ucapkan. Ucapkan dengan lantang ya. Sudah siap kalian? Siap, Kak. Oke. Mau. Mau. Banyak. Banyak. Saja. Saja. Ia. Iya. Tapi. Tapi. Wah, sudah selesai teman-teman. Yeay, akhirnya. Teman-teman, Balima ini bertujuan supaya kita dapat mengingat setiap kata ya. Tetap semangat untuk belajar dan berlatih.
tiga. Boleh, Dad. Tapi uangku hanya 10.000 rupiah, Kak. Sedangkan harga satu es krim adalah 2.750 rupiah. Kira-kira menurut Kak Cinta berapa bungkus es krim yang bisa dibeli ya? Sebentar, coba Kak Cinta hitung dulu ya. Teman-teman, perkiraan kalian berapa bungkus ya yang bisa dibeli dengan uang 10.000 rupiah? Coba diskusikan dengan ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah ya. Sudah selesai nih, Dot. Menurut perkiraanku sih, kita bisa membeli sebanyak 3 bungkus es krim. Bagaimana cara menghitungnya, Kak? Begini, Dot. Harga satu es krim adalah 2.750 rupiah. Berarti mendekati nilai 3.000 rupiah. Lalu nilai yang mendekati 10.000 adalah 3.000. Karena 3 kita kalikan dengan 3.000 dan mendapat hasil 9.000. Jadi, kita bisa membeli es krim sebanyak 3 bungkus, Dot. Oh, seperti itu ternyata. Alasan Kak Sinta mungkin ya? Bagaimana dengan perkiraan teman-teman? Apakah sama seperti Kak Sinta? Kalau teman-teman masih bingung cara menghitungnya, bisa bertanya kepada ayah dan bunda di rumah ya. Banyak nih uang kamu, Dot. Iya dong, Kak. Tadi ini habis dikasih bunda. Terus mau aku tabung aja deh. Oh, emangnya bunda ngasih kamu berapa? Ini, Kak. 10.000 rupiah. Iya, minggu lalu kan kita sudah belajar membaca dan juga menuliskan nilai mata uang. Nah, Kaji mau tes nih. Dodi masih ingat nggak kalau uang kertas ini penulisannya gimana? Mudah itu, Kak Jo. Uang bernilai 10.000 rupiah ditulis seperti ini. Bagus, ternyata Dodi masih ingat berarti ya? Iya dong, Kak. Eh, Kak, aku mau tanya nih. Kan uang ini dituliskan Rp10.000, tapi kenapa di lembaran uang 10.000 rupiahnya tidak ada titiknya, Kak? Oh, itu bilangan 10.000 bisa juga dituliskan seperti ini. Lalu fungsi titiknya apa, Kak? Tanda titik ini dituliskan untuk memisahkan nilai tempat ribuan dan juga nilai tempat ratusan. Berarti sama aja ya, Kak? Iya, Dot. Sama aja. Kak Jo, Bunda ingin menukarkan uang senilai 10.000 rupiah. Kira-kira Kak Jo punya pecahan 5.000 sebanyak 2 lembar nggak? Oke, sebentar ya. Kak Jo cek dulu. Ada nih, Sinta. Oke, Kak Jo. Terima kasih ya. Aku mau kasih ke Bunda dulu. Kak Jo, uang 10.000 itu mempunyai nilai yang sama dengan 2 lembar uang 5.000 rupiah ya? Iya, Dot. Uang 10.000 rupiah itu sama dengan 2 lembar 5.000 rupiah. Coba, sekarang kamu jumlahkan. Iya, Kak. Selain menggunakan uang 5.000, berarti bisa menggunakan lembaran uang lainnya dong? Tentu saja, Dot. Asalkan nilainya sama. Coba sekarang menurut kalian, selain menggunakan uang 5.000 rupiah, kita bisa menggunakan uang dengan nilai berapa saja untuk membeli barang seharga 10.000 rupiah. Kita bisa menggunakan pecahan uang 2.000 rupiah, Kak. Ah iya, 1.000 rupiah juga bisa, Kak. Iya betul dua-duanya. Kalau menggunakan uang senilai 2.000 rupiah, berapa banyak uang yang dibutuhkan? Empat, Kak. Kurang tepat, Dodi. Kalau 4 berarti kita hanya mendapatkan 8.000 rupiah. Kita menggunakan 5 lembar uang kertas senilai 2.000 rupiah. Coba kamu hitung lagi, Dodi. 2.000 kali 5 berapa? Oh iya, hasilnya 10.000 rupiah, Kak. Berarti kalau menggunakan pecahan 1.000 rupiah, kita membutuhkan 10 lembar ya, Kak.
Karena 1000 kali 10 hasilnya 10.000 rupiah, Kak. Iya, tepat sekali. Seperti itu ya teman-teman, cara menukar mata uang dengan beberapa mata uang lain yang sama nilainya. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Kak Jo ingin mengajak kalian untuk bermain nih. Wah, bermain. Aku suka bermain, Kak Jo. Kita akan bermain sambil belajar. Kita akan bermain bertukar mata uang yang mempunyai nilai yang sama. Bagaimana cara bermainnya, Kak Jo? Caranya adalah kita saling menukarkan mata uang yang mempunyai nilai yang sama, kemudian kita tuliskan persamaan matematikanya. Contohnya, Kak Jo mempunyai 1 lembar uang Rp10.000 dan Sinta mempunyai 2 lembar uang Rp5.000. Kak Jo menyerahkan uang Rp10.000 ke Sinta dan juga sebaliknya. Sinta juga menyerahkan 2 lembar Rp5.000 kepada Kak Jo. Setelah itu, kita tuliskan persamaan matematikanya. Coba Dodi tuliskan ya persamaan matematikanya. Kak Jo menukarkan uang 10.000 dengan lembar uang 5.000 milik Kak Sinta. Berarti persamaannya adalah 10.000 sama dengan 2 kali 5.000. Wah, Dodi makin keren aja nih. Seperti itu teman-teman cara bermainnya. Sebelumnya siapkan dulu ya lembaran uang untuk ditukarkan. Kalian bisa melakukan permainan ini bersama ayah, bunda, kakak, dan juga anggota keluarga lainnya ya. Jangan lupa untuk menuliskan persamaan matematikanya. Sekarang di atas meja sudah ada beberapa lembar uang dengan masing-masing nominal yang berbeda-beda. Kita mulai ya. Sekarang coba Dodi ingin menukar uang yang bernilai berapa? Aku menukar 4 lembar uang Rp5.000, Kak. Nah, kalau gitu sekarang Sinta harus menukarkan dengan berapa? Aku memberikan selembar uang Rp20.000, Kak. Sekarang kalian saling menukar uang yang kalian punya. Lalu bagaimana persamaan matematikanya? Berarti persamaan matematikanya adalah 4 kali 5.000 sama dengan 20.000. Mantap Dodi dan juga Sinta, berarti betul ya. Oke, sekarang giliran Sinta, oke? Oke, Kak. Aku mau menukar selembar uang Rp50.000, Kak. Lalu, Dori? Berarti aku memberikan 5 lembar uang Rp10.000, Kak. Nah, sekarang coba kalian saling menukar uangnya. Oke, Kak. Berarti persamaan matematikanya adalah Rp50.000 sama dengan 5 kali Rp10.000. Yeay, betul ya berarti. Seperti itu, sudah selesai di permainannya. Seru, Kak. Aku jadi tahu menukarkan uang dengan mata uang lainnya yang punya nilai yang sama. Seru ya, teman-teman, permainan menukar uangnya. Kita jadi belajar menukar uang dengan lembar uang. Kita belajar menukar uang dengan lembar uang lainnya. Tapi jangan lupa ya, lembaran uang tersebut harus memiliki nilai yang sama. Karena sudah selesai bermain, saatnya kita mengerjakan latihan soal. Ayo berlatih. Dengan berlatih, kita jadi semakin terlatih. Jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku kerja kalian ya. Kak Jo punya soal untuk kalian kerjakan. Simak baik-baik ya soalnya. Soal pertama. Rani membeli nanas seharga Rp15.000 dengan 3 lembar uang kertas yang nilainya sama. Berapakah nilai tiap lembar uang itu? Lalu soal kedua, Joko membeli 2 kg salak dengan 3 lembar uang Rp10.000. Berapakah harga tiap kilogram salak? Aku sudah selesai, Kak. Aku belum, Kak. Sebentar, Kak. Itu lagi nih. Nah, sudah nih. Oke, sekarang siapa yang mau jawab duluan? Aku dong, Kak. Pasti jawabannya Rp5.000. Karena Rp15.000 nilainya sama dengan 3 kali Rp5.000. Betul jawabannya. Oke, untuk soal nomor 2 coba Sinta jawab.
Jawabanku, harga tiap kilogram salak adalah Rp15.000, Kak. Karena 3 lembar 10.000 sama dengan Rp30.000. Apabila 2 kilogram salak harganya Rp30.000, maka harga 1 kilogram salaknya Rp15.000, Kak. Wah, hebat nih dari Kak Jo ya. Betul semua jawabannya. Yeay! Jawaban teman-teman di rumah pasti betul juga kan? Wah, selamat ya teman-teman. Bagi kalian yang belum berhasil menjawab, tetap semangat untuk berlatih ya. Nggak kerasa ya, kita sudah selesai belajarnya hari ini. Iya, Dut. Tadi kita sudah mengenal tentang produsen makanan dan pakaian ya melalui bacaan. Lalu kita juga menghubungkan kalimat rumpang dan kita membaca 5 kata. Tadi kita sudah membaca 5 katanya. Mau, banyak, saja, iya, tapi. Wah, hebat Dodi. Ingat ya. Selain itu, kita juga belajar menukar mata uang dengan beberapa mata uang lain yang sama nilainya. Coba, sekarang Kak Jo mau tes lagi ya. Kalau Kak Jo mau menukarkan uang Rp10.000, kalian akan memberikan uang dengan nominal apa saja? Aku, Kak. Kalau aku bisa menukarkan 2 lembar uang Rp5.000. Kalau aku sih bisa dengan 5 lembar uang Rp2.000. Nah, betul sekali. Pokoknya ditukarkan dengan mata uang yang memiliki nilai yang sama ya. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 SD dan ayah bunda yang menyaksikan program ini. Teman-teman, tetap semangat untuk belajar dan berlatih ya. Sampai jumpa lagi teman-teman kelas 3 SD. Kajo, kita main patung teka-teki yuk. Boleh Sinta, sepertinya seru nih. Setiap hari bunda ke pasar, beli bahan untuk diracik. Cakep. Produsen dalam jumlah besar di manakah dibuatnya? Di pabrik. Oke, Kajo juga punya nih ya. Wajah mirip dibilang kembar. Kembar identik sangat serupa. 5.000 4 lembar, ditukar 10.000 jadi berapa? 2 lembar! Mantap. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.